Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini saya sedang berada di DK81, tepatnya di persiapan pemasangan box girder ke-699. Ini adalah pukul 10 malam sobat, di mana pemasangan box girder ke-699 akan dipasang di atas jalur kereta api Indonesia daerah operasi 2 Bandung. Dan di sini para tim yang bertugas untuk pemasangan box girder di malam ini sedang persiapan ya sobat. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan Ngabolang Receh di pemasangan box girder jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya sobat YouTube, sekarang pukul 10 lewat 45 menit, di mana sebentar lagi akan melintas kereta api dari arah sebelah utara, yaitu kereta api Serayu Malam. Ya, karena pemasangan box girder di atas jalur kereta api Indonesia, tentunya ini pastinya akan ada atau ada koordinasi ya dengan kereta cepat Indonesia dan kereta api Indonesia. Karena beberapa kemungkinan di sini sudah dipersiapkan, entah itu pemasangan box girder menunggu kereta api yang melintas atau bagaimana, tetapi tentunya pemasangan box girder ini tidak akan mengganggu perjalanan atau lalu lintas yang ada di bawahnya. Ini ada kereta api sobat. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 malam, girder launcher sudah mulai dinyalakan. Kurang lebih seperti ini situasinya. Ini sedang dilakukan persiapan girder launcher erection untuk berpindah dari pilar 1 ke pilar kedua. Yang sesaat lagi akan dilakukan erection ke arah sebelah sana sobat. Pukul 11 lewat 50 menit, para petugas yang berada di lokasi untuk pemasangan box girder ke-699 sedang melakukan briefing dan doa bersama. Kita doakan semoga pemasangan box girder di atas jalur kereta api Indonesia berjalan dengan lancar. Masih ada kereta api yang melintas dari arah Jakarta. Kereta api Argo Parahyangan terakhir dari Jakarta Gambir menuju stasiun Bandung sudah melintas sobat. Dan kita tunggu setelah ini, apakah akan masih menunggu kereta api yang berikutnya? Dan ini briefing kedua sobat, setelah barusan kereta api melintas. Tampaknya setelah ini dilakukan pemasangan atau instalasi dari pemindahan mesin launcher.
Ya sobat, kita doakan semoga dalam pengerjaan di pemasangan box girder ke-699 ini berjalan dengan lancar. Ya sobat, akan ada satu kereta api yang melintas dari arah Pleret sebelah sana ke arah Purwakarta. Ya sobat YouTube, pergerakan dari erection girder launcher sudah selesai. Dan sesaat setelah ini adalah pergerakan dari kaki launcher. Seperti biasa, kaki launcher ini akan bergerak untuk bertemu pada pilar di sini sobat. Ini adalah tali seling pertama sudah mundur, yang menandakan persiapan dari pergerakan kaki launcher sudah siap.
Ya sobat YouTube, saya akan berpindah ke arah sebelah sana untuk mengabadikan momen perpindahan dari kaki loncer untuk sampai ke pilar yang ada di sebelah sana. Ya sobat YouTube, ini adalah perpindahan dari kaki loncer di atas jalur kereta api Indonesia. Tepat sudah hampir ke tengah dari jalur kereta api Indonesia. Dan sebentar lagi ini akan sampai di pilar berikutnya. Pukul 12 malam lewat 50 menit. Pergerakan dari mesin loncer untuk kesiapan dari pemasangan box skidder sudah hampir selesai sobat. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, ini adalah dokumen dari perpindahan mesin loncer untuk pemasangan box skidder ke 699. Ini menjadi momen terbaik di sepanjang sejarah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung karena tidak banyak perlintasan seperti ini, tepatnya yang berada di atas jalur kereta api Indonesia. Di wilayah ini dari arah Jakarta, ini adalah satu-satunya lokasi di mana Jembatan Layang Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di atas jalur kereta api Indonesia Jakarta-Bandung. Dan berikutnya nanti kita akan ke pemasangan box skidder selanjutnya yang berada di lokasi sekitar ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.